Jadi sore ini kami telah mengamankan dua travel gelap yang didapatkan dari kegiatan patroli hunting lalu lintas khususnya di daerah sekitaran Ciberber. Kendaraannya dua APV yang bertujuan dari daerah selatan menuju Cianjur dan rencana ada arahnya ke ibu kota. Selanjutnya kami sudah juga mendapatkan perintah dari Kapolres kegiatan patroli hunting secara random di titik-titik yang mungkin masih bisa dijangkau untuk di sekitaran Cianjur Kota, mungkin sekitaran Pasir Hayam, sekitaran Ciberber, Cilaku, dan seterusnya. Namun untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau, tadi juga sudah disupport oleh Kapolres, kami sudah menyampaikan kepada para Kapolsek untuk membantu optimalisasi penindakan travel gelap ini.